Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di depan Masjid Darul Hanif bersama dengan Teh Acha. Ya, tadi kita baru panen. Macam-macam. Gak ada wadah, jadinya pakai baju panennya. Ya, jadi alhamdulillah kita masih bisa rutin panen ya dari kebun dan kebun Hanif di sore hari ya. Jadi alhamdulillah masih hijau ya, dan sudah beberapa kurang lebih ya cuaca ini udah enggak turun hujan. Sudah hanya turun hujan kurang dari 5 hari selama 1 bulan setengah sampai 2 bulan kurang lebih. Kita bisa melihat di sini ya, dengan strategi penanaman berbagai jenis tanaman dengan konsep stacking in space ya, jadi menumpuk dalam ruang atau penumpukan dalam ruang. Jadi di sini tanaman ditanam begitu rapat, begitu padat untuk menjaga kelembaban tanah dan untuk menjaga tanah itu sendiri dari terkena sinar matahari secara langsung ya. Dan di musim yang bisa dibilang ini musim kemarau yang sudah lama tidak turun hujan, masih sangat baik ya, tanahnya dan juga tanamannya tumbuh dengan baik. Jadi ini salah satu strategi di mana kita bisa mengintegrasikan berbagai jenis tanaman di kebun kita untuk menjaga kelembaban dan untuk menjaga keberagaman serta untuk menghasilkan produktivitas yang baik untuk kebun kita. Jadi Caca, kita panen apa aja? Ini lagi musim, kita ada jambu, jambu bola atau jambu Jamaika. Terus juga musim tomat, ada banyak tomat. Kemudian hijauannya ada selada, kemudian ada arugula, ada ginseng Jawa, bayam Brazil, dan juga cabai. Ya. Oh, satu lagi. Satu lagi. Lejet. Ya, alhamdulillah. Nanti kita masak untuk malam ini ya, insyaallah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.